Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau tadi Lalu Abdul Julhan berbicara tentang undang-undang, kali ini saya akan berbicara tentang andang-andang. Nah, maksudnya begini, ini kan terkait tentang apa ABK, Anjak, terus Rainbow dan peta jabatan, Mam Ingin. Jadi ini adalah pekerjaan tahunan sebenarnya, cuman kita kan kemungkinan lalai atau mungkin kita tidak terlalu didesak oleh yang lebih atas. Sehingga kita ketika mulai didesak seperti sekarang ini terkait dengan surat edaran kemarin yang mengharuskan kita mengumpulkan Anjab dan ABK sebelum tanggal 31, maka kita kesulitan. Nah itu, jadi Anjab dan ABK yang akan kita kumpulkan ini kemungkinan puskesmas, semua puskesmas sudah menyusun rembus, oke? Cuma sekarang jadi persoalan bagaimana rancangan kebutuhan tahun 2023 itu supaya kita satu format. Jadi kemarin saya dengan ada teman di sana di Dikas pernah menghadap ke Ortal, bagian organisasi di bagian sekretariat, dan di sana kita dikasih semacam template atau format yang harapan Ortal itu yang akan kita pakai oleh Dikas beserta jajaran di Puskesmas supaya satu format ramai, satu file. Jadi ini karena laptop rusak. Bentar dulu. Ini ada sebuah contoh format Anjab dan ABK. Jadi kurang lebih bayangan umumnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini Anjab dan ABK tahun lalu. Nah, sekarang ini di bagian tugas pokok ini akan diganti dengan yang kita susun tahun 2023 nih, Kim. Memang agak rumit memang, tapi tetap lebih rumit di Dikas karena di sana kan dibagi berdasarkan berapa 4 bidang kalau di sana dan satu sekretariat. Kalau di Puskesmas kan